sebanyak dua kali. Awas. Lompat. Dia bakal kasih shock wave, guys. Jadi ya, lompat. Biar bisa proceed ke tempat selanjutnya. Halo guys, selamat berjumpa kembali ya di channel gua Multiplayer Z. Pada hari ini gua ingin bermain Enderman. Sebenarnya game ini udah pernah gua mainin ya. Gua pernah mainin sejak gua masih kelas 6 SD ya. Jadi 6 tahun dari sekarang. Tapi di sini gua pengen jadiin bahan konten karena ya kangen banget sama nih game. Jadi game ini dibuat oleh Half Brick Studio yang ngebuat Jetpack Joyride juga. Gue yakin banget kalian tahu ya sama gamenya, karena itu lagi booming banget dulu lama. Oke, di sini gue lagi di prolog ya. Jadi Enderman itu kalian mesti lewatin prolog dulu kalau misalnya kalian baru aja main. Sebenarnya gue ada akun Enderman yang udah tinggi banget ya, udah buka semua karakternya. Cuma karena biar seru aja ya, biar kesannya kayak from zero to hero, gue ubah akunnya. Oh ya, dan gue mau cerita sedikit guys, saran gue sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton dulu Enderman episode atau chapter, gue lupa, 1-7. Linknya ada di deskripsi, itu biar kalian lebih ngerti sama ceritanya, karena seluruh cerita game Enderman ini mulai dari prolog sampai akhir itu semuanya di chapter 8 atau enggak episode 8, gue lupa. Jadi episode 1-7 nya itu dalam bentuk video. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Trouble in Old Town, prolog 1. Nah, gue cerita sedikit aja guys. Jadi tadi ada si para villager sama para ninja ya, ninja warna merah. Mereka itu mau ngeraid si King dan pasukan-pasukannya. Nah, si King salah apa sih? Ternyata sebenarnya si King nggak salah, cuma pejabat di bawahnya yang berbuat yang tidak baik lah. Cuma si Kingnya sendiri nggak tahu kalau misalnya bawahannya ya melakukan hal yang jahat. Jadi si Kingnya jadi victim, sedangkan pejabatnya jadi villain utama. Nah, di sini biasanya ada iklan. Enderman ini banyak banget iklannya ya guys, salah satunya ini. Tapi karena gua udah dipasangin adblock sama temen gua, mantep cuy. Tendang, biasa gua suka kayak gini, lompat tinju kayak gitu. Jadi air kick namanya kalau nggak salah. Terus ini combo. Nah, mantep. Sebenarnya si villager sama si ninja merahnya itu punya tujuan yang sama, yaitu ngeraid ya si raja. Cuma cara mereka beda. Si villager mau pakai cara damai, tapi si ninjanya mau pakai cara kekerasan. Nah, di sini ada secret area, guys. Tiap checkpoint ada satu secret area. Nah, kayak gini, gua kan udah lewatin checkpoint. Berarti sebelum checkpoint selanjutnya pasti ada secret area. Nah, fight nih, guys. Ini ada ambush. Fight kayak gini itu ambush. Jadi, kan mesti clear semua musuhnya. Biar bisa proceed ke tempat selanjutnya. Tenang. Nah. Buat story Enderman mungkin segitu aja. Segini dulu saja ya guys.
ntar gue ceritain di next episode lah, pemain Enderman. Karena jujur gue belum rewatch episode 1-7. Ini gue gak tahu deh siapa. Tapi yang gue inget mereka baik kok guys. Apa nih? 750 gold lumayan ya. Gold ini biasanya gue pakai buat upgrade dulu guys. Nih kita upgrade improve combo ya. Jadi kemungkinan lebih kuat. Combo yang maksimal itu kalau gak salah yang warna biru guys. Serangannya udah warna biru, udah mantep. Tapi mahal. Ada yang 5000 gold, ada yang 2500 gold. Singkat gue ya. Prologue 2, use the force or guns. Nah ini villagernya kabur. Sama ini nih, jaya nih. Let's go, let's go. Nah di sini kita bisa pakai senjata guys. Dan senjata itu punya critical chance. Kalian kalau mau tahu critical apa enggak, pas kalian nembak bakal ada warna biru. Nah oke. Gue udah agak lupa guys sama mekanik Enderman, cuma mudah-mudahan gue masih inget seberapa sih. Jadi mudah-mudahan skill gue masih stay ya. Ada beberapa secret area yang gue inget juga, tapi ada beberapa yang udah gue lupa. Nah, mudah-mudahan buat beberapa gameplay kedepannya gue bakal main jago ya guys. Biar kalian, biar kalian puas juga nontonnya. Gak gregetan gara-gara gue mati terus. Nah di sini ada secret area. Nah, mantep secret area guys. Oke, mantep. Nah, EOD Shop ini kayak apa ya? Merchant. Nah, di sini kalian bisa beli. Ya, ditutup. Oh ya, EOD Shop itu ngasih kalian item, dua item yang random. Harganya juga tertera. Tapi ya, tapi paling banyak kalian masuk dua kali, sebanyak dua kali. Jadi habis kalian masuk kedua kalinya dan juga keluar, bakal ditutup tokonya. Aduh, udah aus. Aduh. Oh ya, Enderman ini ada hard mode ya guys. Jadi gue rencana mau main hard mode. Cuma gue mungkin perlu waktu buat persiapan ya. Kayak naikin skillnya dulu. Karena hard mode gak bohong, susah banget cuy. Nah ini shield juga gue juga males guys. Ada shield katanya. Nice, berhasil guys. Oke, dapat 250 gold. Nah kita upgrade ya guys, basic power attack. Power attack itu kayak ulti. Jadi kalian tahan combo tonjok. Terus kalau udah ngejar, kalian lepas. Kayak gitu guys. Dan abis prolog ketiga yaitu leap into action, gue bakal akhiri ya gameplay Enderman ini. Oke, shield. Dia gak mau ada ninja. Cara lawan shield, kalian serang dari belakang guys. Atau enggak, ini pakai power attack juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, terserah kalian nyamannya pakai apa. Kalau gue sih lebih nyaman pojok dari belakang. Kayak gini, kick dari belakang. Nah, kalau bisa kalian jatuhin ke itu air. Setiap musuh jatuh ke air dan lain-lain ya guys, bakal langsung mati. Air, lava, tajaman di bawah, kayak gitu, bakal mati. Begitu juga loot kalian yang jatuh ke air. Setiap loot senjata bakal musnah juga. Nah, stages ini bakal ngasih kalian hadiah, cuma kalian harus nonton video dulu. Kalian kalau mau gratis, mesti beli yang premium. Dia bakal secara permanen hilangin semua apps yang ada.
dan ngasih kalian gratis hadiah langsung pas kalian anjurin statue-nya. Ini bener-bener ads free. Nah ini kayak robot buatan ninja ya guys. Nah, boss guys. Spam senjata lah. Awas. Lompat. Dia bakal kasih shockwave guys. Jadi ya, lompat di waktu yang pas ya. Awas. Lompat. Aduh, kena. Diaman kayak gini aja guys. Nah. Kalau udah operate kayak gini, kita kombo. Nah, mantap. Berhasil guys. Guys, jadi gue bakal akhiri ya untuk gameplay dan the main pada hari ini. Di sini kita udah ada di main story-nya ya. Story utama cerita dan the main. Saran gue, kalian nonton dulu stage 1 sampai 7 di YouTube Half Brick Studios kalau nggak salah ada ya. Harusnya. Kalau nggak ada ya gue bakal coba kasih link deh di deskripsi. Itu biar kalian ngerti sama backstory-nya sebelum ke stage 8 ini. Karena di situ dijelasin perjalanannya sampai mulai di prolognya kayak gimana. Oke, dan kalian jangan berburuk sangka sama rajanya. Rajanya sebenarnya nggak jahat kok. Dia cuma jadi korban pejabat bawahannya aja. Udah. Jadi terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya guys. Dadah.